Jadi memang sesuatu yang baru. Sebetulnya kita masing-masing sudah mempunyai bekal masing-masing nih, dari spesialis, kemudian dokter umum, kemudian dari bidan, dari perawat. Tentunya sebetulnya memang tadi disebut dari anak, dari ASSI, dari farmasi, dari PMI, patologi klinik, dengan laboratorium, radiologi juga. Mungkin ke depannya mungkin kita bisa lebih komprehensif. Nah, mungkin kami mengharap apa yang sudah kita dapat sekarang itu segera ditindaklanjuti di universitas. Jadi selak lupa, nanti nggak kelamaan nanti lupa. Jadi biasanya penyakit kita itu kalau sudah terus kembali ke rutinitas masing-masing nanti lupa. Nanti ketemu Pak Isa di UGD wis lupa diem-dieman lagi. Ya. Jadi jangan sampai ini kita sudah dapat. Kalau menurut saya kita masih di awal sekali berkesimpulan. Jadi mungkin kita masih butuh pemantapan lagi. Jadi kita tadi disebut jangan merayakan kemenangan terlalu awal. Jadi ini adalah titik tinggal landas kerja keras kita untuk membentuk suatu tim yang dia akan melatih tim, ya toh ini kan kita nantikan sebagai kita juga jadi fasilitator juga nanti, ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera ditindaklanjuti. Sama tadi yang penting toolsnya, jadi dengan SMAD ada checklist, ada yang lain ya. Jadi tools itu penting. Jadi itu sebagai alat kita untuk mempermudah kita dan mempermudah yang dilatih. Kemudian untuk dokter Sumade, kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin dokter belum pernah ketemu gerombolan yang ajaib ini. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Mohon tidak diingat-ingat ya. Dan karena ini. Tapi kami berterima kasih juga. Ini satu yang baru dan mudah-mudahan kedepannya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.